saya meletakkan lima teras, lima teras yang menjadi asas kepada komitmen dan iltizam saya sekiranya dipilih sebagai ahli parlimen. Teras yang pertama adalah berkenaan dengan infrastruktur. Apa harapan rakyat Gerik agar infrastruktur asas di jalan raya seperti jalan Gerik ke Jeli, seperti jalan Gerik ke Lenggor dapat dibaik pulih supaya mereka dapat menjamin keselesaan dan memelihara keselamatan pengguna itu sendiri. Yang kedua, soal air. Ada kampung-kampung yang masih lagi bergantung sepenuhnya kepada bekalan air bukit. Jadi isunya ialah faktor kesihatan juga, kerana dia dalam keadaan tertentu seperti musim hujan sekarang, air menjadi keruh. Jadi apa lagi sumber air yang bersih bagi mereka? Yang ketiga, isu connectivity, internet. Ini adalah satu keperluan asas. Jadi ini teras yang pertama, soal infrastruktur dan kemudahan asas. Yang kedua, dari segi kesihatan, yang diharapkan dan diinginkan oleh rakyat negeri untuk di Pengkalan Ulu umpamanya, agar klinik naik taraf supaya menawarkan secukupnya perkhidmatan bersalin tanpa memerlukan mereka keluar pergi ke balik. Yang ada isu lain seperti anak, seperti yang saya sebutkan, anak-anak terpaksa beridentitikan 02 Kedah, sedangkan mereka ini mahu terus semangat kenegerian peraknya, mahu terus diketahkan identiti keperakannya. Begitu juga dengan hospital pakar di negeri ini, kita perlu naik tarafkan dia supaya kes-kes yang melibatkan kemalangan contohnya tidak perlu kita terpaksa refer ke hospital Taiping ataupun Ipoh, yang sebenarnya ia menggugat dia akan mengakibatkan soal nyawa berada pada tahap berisiko. Yang ketiga, kita melihat bahawa Gerik dengan kurniaan Tuhan punya alam sekitar yang nyaman, segar, hidupan flora dan faunanya yang unik, keadaan alam semula jadinya, gunung ganang, sungai yang menarik, pelancong boleh pergi naik gunung untuk melihat awang nanonya. Bagaimana eko pelancongan ini dapat kita kembangkan dan kita bangunkan, sekaligus menawarkan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak muda tanpa mereka perlu berhijrah keluar. Dan ini ditambah lagi dengan teras yang keempat, soal pendidikan. Institusi pengajian tinggi yang diharapkan oleh rakyat Gerik boleh dibuat atau boleh dilaksanakan dengan membina kampus-kampus satelit umpamanya, cawangan ataupun institut bagi universiti yang akan menawarkan R&D, penyelidikan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan alam sekitar, yang berkaitan dengan agro pelancongan, eco pelancongan, yang berkaitan dengan alam habitat semula jadi, biodiversity, di samping menawarkan kursus-kursus yang kependek dan jangka panjang di peringkat sijil dan diploma untuk anak-anak muda menerokai bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, termasuk juga dalam konteks agro, termasuk juga dalam hotel, dalam aspek hospitality, perhotelan, pelancongan yang akan menambah nilai kepada industri ini apabila dibangunkan kelak. Dan yang terakhir adalah dalam konteks anak-anak muda, mereka memerlukan pusat riadah yang sempurna. Banyak saya lihat bila saya pergi ke kampung-kampung, padang-padang bola yang tidak terurus, gelanggang futsal yang rosak teruk. Ini adalah asas yang penting untuk anak-anak muda beriadah. Yang ini harus diperbaiki. Di samping saya melihat bahawa perlu ada pusat rekreasi ataupun pusat sukan komuniti dan belia, one stop center. Di situ ada pelbagai kemudahan dan fasiliti, termasuk fasiliti untuk mereka yang nak bersukan, mereka yang nak main e-sport, mereka yang nak lepak santai berilmu umpamanya. Jadi ini perkara yang kita boleh tawarkan kepada anak muda di samping peluang-peluang pekerjaan apabila ekonomi dikembangkan dalam bentuk ekosistem pelancongannya, pendidikannya, infrastruktur. Semua ini terkait. Sebelum kita bercakap soal ekos pelancongan, infrastruktur kena berada pada tahap yang terbaik. Sebelum kita bercakap soal mengembangkan industri pelancongan dari segi agro ataupun eko pelancongan, dari segi aspek kesihatan dan keselamatan mesti berada pada tahap yang terbaik. Dan yang paling penting sekali,
mengekalkan keunikan Greek dengan alam sekitar semula jadi. Kelestarian alam sekitar jangan sekali-kali kita gadaikan.